Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Pripun kabare sedaya? Alhamdulillah, Bu Guru nggih sae-sae mawon. Dinten niki kita sinau basa Jawa. Sadurunge kita sinau basa Jawa, monggo kita sareng-sareng maos donga rumiyin. Ila hadratin nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati Syekh Hasim Asy'ari wa ila muassis ta'limiyah Kebonsari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadika shalihin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil 'uqadu wa taghfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillak. Dinten niki kita belajar basa Jawa tentang geguritan. Apa iku geguritan? Geguritan yaiku syair utawa puisi Jawa gagrag anyar. Puisi sing pirantine nganggo basa Jawa. Jadi, geguritan itu adalah puisi Jawa. Kalau di bahasa Indonesia kita sudah belajar tentang puisi. Nah, kalau di bahasa Jawa namanya geguritan atau puisi Jawa. Bahasa yang dipakai dalam geguritan juga menggunakan bahasa Jawa pastinya. Ciri-cirine geguritan apa wae? Nah, yaiku ora kaiket dening patokan kang gumathok. Jadi terserah kalian mau berisi tentang apa geguritannya. Terus migunakake tembung-tembung pilihan utawa diksi. Kata-katanya harus yang bagus. Tidak boleh asal-asalan kalau membuat puisi, kalau membuat geguritan. Terus cacai larik utawa gatra saben sak podo utawa bait ora katemtokake. Jadi jumlahnya larik atau baitnya itu terserah kalian, tidak ditentukan. Lanjut, cacai podo utawa bait bebas. Sama ya, tidak ditentukan. Pungkasane larik unine bebas. Isinya larik juga terserah kalian.
Isine mentes lan ngamut piwulang becik. Yang terpenting mengandung pesan yang baik. Terkadang gunakake purwakanthi basa, swara lan sastra. Nah, apa bu isine geguritan? Supaya bisa jelasake isine geguritan, bab-bab sing perlu dilakoni yaiku diwaca bolak-balik. Ben ngerti. Terus pemocone geguritan urut sak podo. Dadi lek maca geguritan utawa puisi Jawa iku kudu urut, gak oleh mencelat-mencelat mari bait 1 terus nang bait 5. Gak boleh ya, harus urut. Kudu permati saben negesi tembung. Nah, kalau kita mau tahu isinya geguritan itu seperti apa, kita harus cermat setiap kata itu artinya apa, mengandung arti apa, seperti itu. Nemtokake apa kang diceritakake ing saben padane. Terus kira-kira yang diceritakan apa, itu kalian juga harus tahu. Sing terakhir, nyawijekake bab-bab kang diceritakake, pamikir utawa gagasan utama ing saben podo. Jadi kita harus mengetahui apa saja yang diceritakan, gagasan utamanya itu apa, seperti itu. Nulis geguritan. Carane nulis geguritan, sing pertama yaitu nemtokake tema. Jadi temanya kita harus menentukan dulu. Misalnya kita akan membuat puisi Jawa tentang bencana alam, berarti kita menentukan dulu temanya. Temanya tentang bencana alam. Sing keloro, nemtokake irah-irahan. Apa irah-irahan iku? Irah-irahan iku judul. Dadi lek misale temae mau bencana alam, judulnya bisa banjir, tanah longsor, atau yang lainnya. Terus yang nomor 3, nemokake gagasan baku. Nah, gagasane kudu ditemokno dhisik. Sing terakhir, ngerunce tembung supaya katon endah lan kepenak dirasakake. Nah, kalian kalau mau buat puisi Jawa harus menggunakan kata-kata yang bagus. Biar terkesan puisi kalian itu indah, seperti itu. Moco geguritan, lek mau wis carane nulis, saiki carane moco. Ya apa carane moco geguritan? Perangan sing kudu digatekake supaya oleh maca geguritan bisa becik ya iku, sing pertama cendhek dhuwure swara, intonasi kudu diperhatikan. Sing keloro, wiramaning ukara, irama juga diperlukan. Ketiga, andeganing tetembungan lan ukara, jeda. Dadi lek maca geguritan utawa maca puisi Jawa enggak oleh langsung cuwepet kayak sepurno, enggak oleh. Lek maca kudu dijeda, sing api iku ya apa. Terus owah osike pasuryan lan obahe awak, mimik lan pantomimik utawa ekspresi. Jadi kita kalau membaca puisi Jawa itu tidak boleh dengan ekspresi yang datar. Jadi kita harus menentukan ekspresi kita. Misalnya puisinya itu tentang kesedihan, ya jadi ekspresi kita juga harus sedih. Gak mungkin kan kalau puisinya sedih tapi kita membawakannya dengan tersenyum, dengan ketawa, seperti itu salah. Terus nanggepi pamocone geguritan. Perangan kang kudu ditanggepi nalika nyemak pemacane geguritan yaiku, sing pertama vokal. Cetha orane anggone maca lan bener orane anggone ngucap tetembungan sajroning geguritan. Bisa enggak kalian mengucapkan puisi itu udah bener apa belum? Nah, itu yang harus ditanggapi. Ketika ada teman kalian yang membaca puisi di depan kelas, kita harus memperhatikan yang pertama vokal dulu. Kita lihat vokalnya teman kita itu seperti apa, udah bener apa belum bacanya, seperti itu. Terus intonasi, bener orane anggone medhot tetembungan, intonasinya seperti apa dia,
bener apa tidak dia kalau membuat jeda. Terus ekspresi obah gingsire pasuryan utawa mimik wajah lan obahing rogo. Kita juga harus menilai ekspresinya teman kita. Dia ekspresinya gimana? Ketika puisinya sedih, dia ikut sedih apa malah tertawa? Seperti itu. Kemudian kalau ketika dia membacakan puisi, apakah dia juga memakai apakah tangannya juga ikut bergerak atau gimana seperti itu pokoknya. Nah, ini contohnya puisi Endaing Bumiku Anggitane Jengkitut. Endaing Bumiku iki jenenge irah-irahan. Apa irah-irahan iku mau? Irah-irahan ya iku judul. Judule geguritan iki ya iku Endaing Bumiku. Terus Anggitane Jengkitut. Anggitan iku artine karangan utawa ciptaan. Berarti geguritan Endaing Bumiku iki ciptaane utawa karangane Jengkitut. Gitu ya anak-anak. Terus delengan kae kanca, tegal sawah sing ombo, kebak tetuan kang subur, nyoto Indonesia negeri kang makmur. Nah itu yang sama Bu Guru diberi warna hijau, itu yang ada tanda panahnya, iku jenenge gatra atau larik. Setiap kalimat itu namanya gatra atau larik. Nah kemudian kita pindah bait kedua. Nah kalau yang diberi tanda itu di warna hijau semua itu namanya bait, atau kalau di bahasa Jawa jenenge podo. Jadi kalau satu kalimat tadi namanya gatra atau larik, sedangkan kumpulan dari kalimat-kalimat tersebut namanya podo atau bait. Dadi ono piro baite ing jero geguritan Endaing Bumiku? Nggih betul. Jumlahe bait ing puisi ing geguritan Endaing Bumiku iku ono 3. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah usai. Semoga ilmu yang kalian terima dapat bermanfaat. Jangan lupa kalian pelajari lagi geguritan tadi. Tugas dari Bu Guru dikerjakan dengan sebaik mungkin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.